Ada banyak suasana, ada banyak tempat yang bagus. Tapi kalau tempatnya begini, bisakah kita menghasilkan gambar yang bagus? Kita coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan, hari ini kita belajar lagi. Kalau suasananya bagus, fotonya pasti bagus. Suasananya banyak, suasana yang menarik, banyak suasana yang indah, ya positif, fotonya juga indah. Hari ini kita coba dengan suasana-suasana yang enggak indah, tapi kita akan coba foto supaya lebih indah. Seperti indah di belakang ini. Nah, tuh kan Cindy seperti biasa, adik ipar. Cekidot. Yaudah, mapan. Kita pakai satu lampu aja untuk mencahayani Cindy. Lihat hasilnya, jangan komentar yang aneh-aneh, namanya juga belajar. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.